bersama saya Yopi di channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang dalam acara Sambang Konco Potehi di Kota Blitar. Nah, sobat budaya, tentunya sobat budaya sudah banyak yang tahu. Sekarang saya berada di Candi Penataran, salah satu peninggalan sejarah di Indonesia. Seperti biasanya, sobat budaya, saya akan menyambangi konco-konco Potehi di Kota Blitar di masa pandemi COVID-19. Siapakah narasumber yang akan saya kunjungi? Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini agar sobat budaya tidak ketinggalan. Dan semonggo! Galih, pemain wayang Potehi dari Kota Blitar, pemegang tambur dan asisten dalang. Mas Agus, sesendro saya laut. Ayo. Saya mangan apa iki? Larang, guys. Sudah ya, kita ini. Ya. Halo sobat budaya di seluruh Nusantara. Saya sekarang sudah bersama narasumber pelaku seni wayang Potehi bernama Mas Galih. Dan seperti biasanya saya akan berbincang-bincang menceritakan mengenai pengalaman Mas Galih selama menjadi pelaku seni di bidang wayang Potehi beserta aktivitas apa saja yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup di masa pandemi COVID-19. Dan jangan lupa sobat budaya seperti biasanya subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Nah, apa kabar Mas Galih? Mas. Alhamdulillah sehat selalu ya Mas. Amin. Nyantai saja, ini kan berhubung Mas Galih ini dalam posisi bekerja, meluangkan waktunya sebentar saja kita bincang-bincang ngobrol. Nah, Mas Galih, sesuai acara kita Sambang Konco Potehi di Kota Blitar yang sudah saya ungkapkan di depan tadi, nanti Mas Galih bisa bercerita mengenai pengalaman Mas Galih menggeluti dunia wayang Potehi dan aktivitas apa saja yang dilakukan Mas Galih di masa pandemi ini. Nah, pertanyaannya Mas Galih, di tahun berapakah ini awal mulanya Mas Galih ini mulai menekuni wayang Potehi? Dari tahun 2002 Mas, saya ikut wayang Potehi. 2002 ya. 2002. Berarti 2002 kalau sampai sekarang sudah 19 tahun Mas Galih. 19 tahun Mas. 19 tahun itu bukan waktu yang istilahnya ya cukup lama juga kalau dihitungkan 19 tahun berkarir. Nah, kalau boleh diceritakan Mas Galih itu perannya apa di wayang Potehi itu? Saya perannya jadi jiju Mas, pembantu dalang. Jiju ya, pembantu dalang, asisten dalang. Asisten dalang. Dan pemegang tambur. Pemegang tambur. Iya. Itu pemegang tambur atau dongko di dongko, bahasa Potehi ya. Bahasa. Dan Mas Galih kalau bisa diceritakan Mas Galih, kan istilahnya kan wayang Potehi kan kesenian budaya dari negeri Tiongkok. Ya. Ini awalnya nih Mas Galih kok bisa menjadi wayang Potehi itu awalnya bagaimana? Bisa diceritakan? Awalnya saya dikenalkan sama Pak Nek saya. Oh, Pak Nek. Sutarto. Oh, dalang Pak Sutarto, ya, itu termasuk Sutarto. Family dari Mas Galih. Iya. Terus awalnya dikenalkan sama Pak Keke, terus dikenal sama Pak Keke, diajak main ke Tuban.
Oh, diajak main di Pertama kali Tuban. dipelajari di Tuban. Diajari gitu ya sampai kakek diajak main di Iya. Klundeng Tuban, dikenalkan, akhirnya menjadi pemain wayang sampai Sampai sekarang sekarang malah. ini, Mas. Bahkan Sobat Budaya kalau boleh diceritakan Mas Gali ini juga pernah satu panggung ya kita ya Satu panggung, Mas, ya. di Rembang Di juga, Rembang. di Tuban juga, di Gudo juga kita pernah satu panggung ya Mas Iya. ya. Dan kalau diceritakan Mas Galih ini selama kurun waktu 19 tahun itu pernah istilahnya mengikuti dalang siapa saja Mas? Diceritakan monggo. Yang saya ikuti pertama Pak Sutarto, Pak Sutarto, Pak Sutarto Kekek, Kekek, ya, sama terus Mas Widodo, sama Mas Mas Widodo, Widodo, almarhum Pak Purwanto, almarhum Pak Purwanto. almarhum Pak Di, Pak Kidi, Oh, Pak Suwardi Swadi, atau ya, Pak Susomo itu Susomo, dari Jombang itu. ya. Jadi selama kurang lebih kurun waktu 19 tahun pernah ngikuti manjailah cari istilah Manjai, Mas, dipotehi ya Mas mengikuti, Gale. Mas, ya. Almarhum Pak Purwanto, almarhum Pak Susomo atau Pak Suwardi Ya, dan juga Pak Keke, Pak Pak Keke, Sutarto atau Sutarto, Mas Widodo Mas itu ya Widodo. Pak Widodo. Nah, Mas Gale sekarang kan di Indonesia kan lagi kena musimnya ini COVID-19 atau Ya. Corona yang mengimbas bahwa konco-konco potehi pada nganggur, tidak ada pementasan karena adanya peraturan pemerintah untuk istilahnya menghindari kerumunan massa. Dan lagi kan Mas Gale ini sebagai kepala rumah tangga Ya. sudah berkeluarga kan harus ada pemasukan kan Mas, harus bekerja. Nah, untuk kesehariannya di masa pandemi ini kan nganggur itu Mas Gale itu aktivitasnya apa saja? Bisa diceritakan kepada Sobat Budaya. Aktivitas saya setiap harinya di waktu pandemi ini masih ada wayang potehi, bekerja di bangunan, Di bangunan. kuli bangunan, Mas. Kuli bangunan Kuli gitu ya, bangunan. istilahnya ya sebagai asisten tukang lah cara Asisten tukang, ya. istilahnya menyediakan Nah, kebutuhan ya betul, Mas. seperti apa itu Buat pasir, luluh, Mas. buat Luluhan, dulu terus pasir menyiapkan batu bata. Berarti saat ini posisi masih bekerja gitu Mas ya. Bekerja, Mas. Lauk, Lagi Mas, Mas masang istirahat. apa ini bangunannya atau mungkin bata atau bagaimana? Ini tadi pasang keramik, Mas. Oh, pasang keramik sama ikut Pak tukangnya itu Mas Iya, ya. Mas. Iya, tadi Sobat Budaya sebelum saya mendatangi Mas Gali, saya juga melihat dia sedang istilahnya mempersiapkan kebutuhan dari Pak Tukang, masang keramik itu Mas Pasang ya. keramik, Mas. Boleh diceritakan sudah punya anak berapa Mas Gali? Anak saya dua, Mas. Dua. Laki-laki sama perempuan. Oh, lagi cuma perempuan. Dan istri? Istri di rumah, Mas, bekerja ya serabutan, Mas. Ya nyuci-nyuci, setrika, nyapu-nyapu di tangga. Oh, istilahnya istri juga ada Ya, pekerjaan, bantu, istilahnya Mas, di kemas tangga, rumah. bantu bersih-bersih Ya, rumah, nyuci-nyuci baju sama ya, setrika gitu ya, Mas ya. ya. Berarti ya sedikit ya meringankan kita sebagai Mas, laki-laki ya, kalau sejauh. istrinya juga ada pemasukan. Karena kan anak-anak sudah besar, ada yang sudah sekolah Kebutuhan membutuhkan biaya, Mas. biaya. Ya. Ya betul. Nah, Mas Galih kalau mempunyai harapan nanti kan bila mana corona ini sudah selesai, pandemi COVID-19 ini sudah berlalu di Indonesia, harapan Mas Galih ini apa di untuk apa kedepannya mengenai potehi ini? Monggo. Kalau keinginan saya ya wayang potehi bisa lanjut terus, Mas. Amin amin Supaya amin. bisa kumpul sama teman-teman lagi, bermain bareng-bareng, Mas. Jadi main wayang sama seperti Iya, biasanya seperti biasa. dan semoga job-job ini lebih Nah. banyak ya Mas, karena kan sekarang wayang putih itu kan sudah istilahnya tidak hanya main di kelenteng-kelenteng, Nah, iya kita betul, Mas. juga bisa main di Di mall, mall, ya. di hajatan juga bisa, Hajatan di juga bisa. pasar malam juga Pasar bisa, malam. di Di kampus-kampus kampus dulu kampus juga juga bisa. bisa Mas ya. Semoga saja semua cepat berlalu dan doa teman-teman Konco Pote ini rata-rata hampir sama kita bisa pentas lagi dan berkumpul. Nah, matur suwun Mas Galih Iya, sudah Mas. meluangkan waktu, maaf kalau mengganggu. Sudah istilahnya mau bercerita sedikit mengenai aktivitas dan pengalaman Mas Galih di bidang wayang putih kepada Sobat Budaya di Nusantara. Semoga sehat selalu Mas Galih. Amin. Salam buat keluarga. Iya, Nah, Mas. Sobat Budaya, demikian tadi bincang-bincang saya dengan narasumber pelaku seni wayang putih adalah Pak Galih. Dan semoga Sobat Budaya terhibur.
Dan jangan lupa seperti biasa, subscribe, like, and comment, share channel Gubuk Inovatif yang diprakarsai Museum Gubuk Wayang biar saya lebih semangat. Dan jangan lupa seperti biasa patuhi protokol kesehatan dari pemerintah dengan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Salam budaya, maju bersama Potehi Nusantara. Nah, demikianlah tadi sobat budaya di seluruh Nusantara, acara Sambang Konco Potehi di Kota Blitar, Jawa Timur di masa pandemi COVID-19 telah selesai. Semoga tayangan ini bisa menjadi hiburan maupun edukasi buat sobat budaya di seluruh Nusantara. Dan penasaran di kota mana lagi saya akan menyambangi konco-konco? Jangan lupa sebelumnya subscribe, like, comment, and share channel ini biar saya lebih bersemangat. Dan semoga sobat budaya selalu berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam.